teman-teman ya. Jadi tayamum, sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ya, niat puasanya Mbak Osin, sengaja aku puasa yaumul bid, sunnah atasku karena Allah. Halo Mbak Mamah Neng, kalau rupa rakaat sujud sahwi Mbak Titi, sujud sahwi aja. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, sujud. Subhana man la yanamu wa la yashu, duduk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu, kemudian Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Setelah fil alamina innaka hamidum majid. Masih meneruskan puasa Syawal, berjuang. Mantap ya, teman-teman ya. Oke, siap Mbak Suhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya teman-teman. Besok puasa yang lebih, yang puasa Syawal baru 2 hari, dilanjut kembali 4 hari zah. Boleh, nggak ada masalah. Silakan besok puasa Syawal, Syawal juga nggak ada masalah ya, is okay ya. Cuma nanti puasa yang lebih di bulan-bulan berikutnya niatkan puasa Syawal ya. Nggak usah nambah rakaatnya Mbak Titi, sujud sahwi aja. Kalau ragu bilangan rakaatnya. Halo Pak Rido, Mbak Indra, Mbak Hasanuddin, ya. Oke ya, Mbak Milia. Saya biar oke, Mbak Mardia, assalamualaikum. Puasa Syawal digabung Yaumul Bid, gabung puasa Qadha, ada yang mengatakan boleh ya, teman-teman ya. Tapi kalau bisa satu persatu aja supaya kita enggak hitung-hitungan lah, teman-teman ya. Satu persatu aja ya, teman-teman, karena status hukumnya yang satu wajib, yang satu sunnah. Oke, aman ya teman-teman ya. Mbak Isti, doa puasa Syawal. Sengaja aku makan sahur puasa Syawal, sunnah atasku karena Allah. Saya enggak puasa Syawal, Zah. Ya udah, saya enggak makan sahur. Ya udah, sengaja aku puasa Syawal, sunnah atasku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa Syawal ya. Siap, tolong jelaskan tentang sholat qobliyah dan ba'diyah. Terima kasih. Oke, jelaskan lagi guys. Buka TikTok suaraku mulu yang keluar. Bingung juga aku, kayak mana lah aku. Gak usah buka TikTok aja lah guys. Muka aku mulu yang keluar. Aku pun, apa tadi? Qobliyah dan ba'diyah, ya kan? Qobliyah. Kayak mana? Kadang-kadang setiap membuka TikTokku, kukucilin dulu volumenya, guys. Sampai ku habis-habisin volumenya tuh. Kok aku jadi curhat ya? Ntar ya, qobliyah ba'diyah bentar ya. Kadang-kadang, guys, kukucilin gitu-gitu, guys. Biasa aku buka walaupun mukaku, tapi minimal nggak ada suaraku gitu. Ya, oke. Okay. Qobliyah dan ba'diyah. Jadi, Mbak Rosita, siap ya, Mbak Lindut. Jadi rawatib itu terdiri dari 2. Yang pertama adalah qobliyah sebelum sholat fardu. Yang kedua adalah ba'diyah setelah sholat fardu. Oke, ini kita ulang lagi ya. Semoga yang sudah paham gak bosan ya teman-teman ya. Kapan itu sholat qobliyah dan ba'diyah? 2 rakaat, tapi suka dengar suara. Tapi suka suara ustazah di TikTok. Iya teman-teman suka. Kalau aku, janganlah suara aku mulu aku denger guys. Ya jadi qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah adalah 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum setelah maghrib, 2 rakaat sebelum setelah isya, ya, gitu ya, teman-teman ya. Pak Hasanuddin, Senin ini puasa Yaumul Bid, tapi pengen puasa Syawal, Zah, puasa Syawal aja, nggak ada masalah kok, teman-teman, ya. Volume kecil nggak apa, yang penting senyumannya, siap, Mbak Barke. Zah, setujukah mengatakan kita harus keluar dari zona nyaman, padahal sudah nyaman? Mantap pertanyaannya, mau aku jelasin sekarang atau tahun depan? Sholat fajar jam berapa, Zah, sebelum adzan subuh atau kapan? Sholat fajar itu setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Rakaatanil fajar khairum minat dunia wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan isinya. Jadi sholat sunat fajar itu adalah qobliyah subuh. Itu juga dia guys. Qobliyah fajar itu adalah sholat fajar itu adalah qobliyah subuh. Oke, sama itu juga dia. Kalau asar nggak ada ba'diyahnya Mbak Julianti. Asar nggak ada ba'diyahnya, subuh nggak ada ba'diyahnya Mbak. Ya, oke. Berarti saya salah, Zah. Jam 4 saya sudah sholat fajar setelah dan subuh sebelum sholat subuh. Ya, oke.
Baik teman-teman, ada yang bilang keluar dari zona nyaman, keluar dari zona nyaman, keluar dari zona nyaman. Padahal sekarang udah nyaman. Itulah yang jadi problem teman-teman ya. Jadi gini, teori motivasi itu kadang-kadang perlu direvisi. Kita udah nyaman dengan kehidupan kita. Kita merasa cukup dengan apa yang ada. Bagi beberapa orang ini gak cukup. Kamu jangan terlena. Kamu harus ambil resiko untuk keluar ke zona yang tidak nyaman. Tidak harus teman-teman. Aku memilih mencari zona nyaman. Jadi gini guys, dia ada eskalase umur. Usia 20 sampai 30 tahun, do everything. Lakukan apapun. Nyaman gak nyaman, coba aja. Boleh keluar dari zona nyaman di usia 20 sampai 30 tahun. Kerjakan ini nyaman. Ingin naik eskalasi kehidupan, keluar dari zona nyaman. Tapi aku bukan tim yang menyuruh itu. Karena yang kita cari adalah kenyamanan. Kenapa kita harus keluar lagi dari zona nyaman? Jadi kalau mau bermain atau mencoba-coba suatu hal, kerjakanlah di usia 20-30. Keluarlah dari zona nyaman. Tidak ada masalah. Artinya bekerja keraslah. Jangan males. Artinya coba hal baru. Jangan itu-itu aja. Itu di usia 20-30. Tapi di usia 30-40, kerjakan apa yang kita mampu saja. Jangan kerjakan apa yang kita nggak mampu. Ya, apa yang kita mampu itu yang kita kerjakan. Di usia 40-50, kerjakan apa yang kita suka. Jangan coba-coba hal baru lagi. Jangan keluar zona nyaman lagi di usia 40-50. Kenapa? Kalau kita keluar dari zona nyaman, takut-takutnya beresiko, anak istri bisa jadi nggak makan. Ya kan? Tapi kalau seandainya di usia 40-50 tahun, itu kerjakan apa yang kita suka saja. Jangan banyak coba hal baru ya, teman-teman ya. Jadi 20-30 kerjakan apapun. Do everything. Oke? 30-40 kerjakan apa yang kita suka saja. Ya. 40-50 kerjakan apa yang kita 30-40 apa yang kita mampu aja. 40-50 kerjakan apa yang kita suka aja ya. Boleh menambah hal baru, mengerjakan hal baru, tapi resikonya harus dipertimbangkan. Tidak usah mengejar resiko, kalau bisa resiko itu dijauhi. Aku juga gak terlalu ngerti kenapa teori motivasi selalu ayo ambil resiko. Enggak guys, aku tim yang ngapain resiko diambil ya kan. Ya resiko ngapain diambil ya, hindari resiko. Banyak orang bilang kalau gak beresiko nanti tidak maju. Enggak juga kok, banyak kok orang-orang yang dia bisa meminimalisir resiko tapi dia jadi orang maju ya teman-teman ya. Oke, kan banyak gitu-gitu kan. Ayo berani ambil resiko, harus berani ngambil resiko. Aku gak mau ambil aja lah sendiri. Ya, oke. Kan pengalaman itu penting gak guys? Lihat orang yang punya pengalaman itu, kira-kira dia gagal gak? Kalau dia ngambil resiko itu sukses gak? Oh ternyata enggak. Ya udah kita enggak usah lewati itu. Kita lewati aja jalan yang lain, orang-orang sukses. Enggak perlu pengalaman kita yang menjadi pelajaran. Pengalaman orang lain cukup jadi pelajaran. Aku tim yang tidak mau mengambil resiko. Setiap melakukan sesuatu aku lihat dulu orang. Ah ternyata orang tuh enggak bagus cara kayak gini, dia gagal, hambru, hambiar. Aku enggak mau ikut jalan itu. Aku lihat jalan orang-orang yang benar, aku ikutin. Seperti itu. Ya teman-teman, pengalaman bagus tapi gak harus pengalaman kita. Gitu ya. Pengalaman orang aja. Lihat orang-orang yang gagal jangan ikutin. Lihat orang-orang yang ngambil resiko jangan ikutin. Ya kan, dalam hal dunia, dalam hal akhirat, dunia lah ya. Jangan diikutin ya. Pengalaman adalah guru tapi gak harus pengalaman kita kan. Oke ya. Kalau puasa hari lahir aku gak ketemu mbak dalilnya. Makanya aku jarang sampaikan ya. Bolehkah orang terlambat sholat berjamaah di masjid melaksanakan sholat jamaahnya barengan? Lakukan aja nanti salam kanan, salam kiri, baru kita lanjut sholatnya ya. Sama gak sholat sunat suruk sama duha? Beda teman-teman. Ya, sholat suruk itu 1,5 jam setelah adzan subuh. Sementara sholat duha itu 1,5 jam setelah syuruk. Aku boleh pelan-pelan ya teman-teman ya. Sholat fajar itu adalah setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Sholat suruk adalah 1,5 jam setelah adzan subuh. Matahari muncul belum panas. Sholat duha matahari muncul sudah panas. 1,5 jam setelah syuruk. Oke. Gak mau ngambil resiko, ngambil yang ringan aja. Iya, resiko diambil tapi yang kita mampu.
Kira-kira tahan enggak kita dengan resikonya? Kalau tahan, realistis, lakukan. Kalau tidak tahan, jangan lakukan. Tapi sebisa mungkin dihindarkan. Oke? Ini masih bisa puasa Syawal? Bisa. Bisa, geng. Ya, sampai tanggal 9 Mei ya. 9 Mei ya. Oke. Mbak Ria, ya. Bolehkah puasa Yomul? Itu namanya manajemen resiko. Ya, kita harus belajar tentang manajemen resiko. Kalau aku lakukan ini, keluar dari zona nyaman, resikonya ini, tahan enggak? Kalau tahan, kerjakan. Nanti kalau seandainya terambil resikonya, kita siap. Kalau enggak usah. Bikin pusing. Nanti ibadah jadi enggak enak. Ya, Ustazah, puasa Yomul Bid mulai besok. Betul, Besti. Besok, dan besok. Ya, Zah, adab saat sholat berjemaah sebagai makmum gimana? Mohon bantu jawab, Zah. Ikuti imam, ya. Jangan kita duluan pula dibanding imam, ya. Ikuti imam. Imam kunut, kita kunut. Imam tak kunut, kita tak kunut. Jangan imam kunut, kita kunut. Kita tak kunut. Imam tak kunut, kita juga kunut, ya. Yang aku sesali, ngapa ya aku lambat kenal Zah? Iya. Ikut pula, ya. Slebew. Halo, Mbak Ceci. Ya, sehat ya. Zah, puasa yang mulbit itu puasa apa? Mbak Kartina, puasa di tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Nah, untuk bulan April ini bertepatan dengan 22, 23, 24 April. Besok, Mbak. Besok ya, puasa yang mulbit ya. Ustazah, kalau sedekah subuh bisa dibagi dua. Kalau jumlahnya 200 ribu, bisa. Bagi empat juga boleh. Nggak ada masalah ya. Zah, kalau sedekah subuh itu diutamakan kasih keluarga atau diutamakan anak yatim? Terserah. Teman-teman, sedekah itu teman-teman terserah mau letaknya di mana. Ke anak yatim, ke fakir miskin, ke ngasih makan kucing, ke ngasih non-muslim, ke orang kaya, ke orang miskin. Terserah. Sedekah itu bebas. Apapun yang menyenangkan hati orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. Itu adalah yang namanya sedekah. Jadi kalau sedekah subuh gak usah pusing, gak ada aturan gimana-gimana. Makasih udah diingatin. Puasa yang mulbi, thank you ya. Sama-sama ya Mbak Bunda. Niatnya sama puasa Sawalza. Mbak Mustika maksudnya gimana? Fidyah gak boleh dikasihkan ke anak kandung, guys. Anak kandung tuh tanggung jawab kita. Ya, tidak bisa dikasih ke anak kandung fidyah ya, teman-teman ya. Saya mau beli Al-Quran buat belajar. Boleh Mbak Enin, nanti ya Mbak Enin ya. Jam 9 kurang ya. Kita buka keranjangnya ya. Ustazah jelaskan witir tapi gak tahajud karena kebablasan. Guys, aku jelasin tapi aku cuekin komentarnya ya. Tahajud itu hukumnya sunnah. Witir itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi gak tahajud, witir, boleh. Gak ada masalah. Kasih kucing bisa Mbak. Jadi gini ya, tahajud itu sunnah biasa, witir itu sunnah muakkad. Nah, gaya dulu guys, biar rileks guys, kasih senyum dulu guys. Sholat tahajud itu sunnah biasa, witir itu sunnah muakkad. Gak tahajud, witir doang, gak ada masalah ya. Gak ada masalah. Witir itu jangan ditinggalkan. Batas witir adalah adzan subuh. Yang penting witir cuma boleh satu kali. Ya, jadi habis isya teman-teman witir, tengah malam mau tahajud boleh tapi jangan witir lagi. Halo Mbak Dias, atau teman-teman tidur dulu, tengah malam teman-teman tahajud baru witir boleh. Yang penting jangan tadinya belum witir. Atau teman-teman mepet azan subuh, mau witir doang satu rakaat silahkan. Witir bisa satu rakaat, bisa tiga rakaat. Gak ada masalah, ya. Nah, satu rakaat sengaja aku sholat witir, satu rakaat sunnah atasku karena Allah. Tiga rakaat sengaja aku sholat witir, tiga rakaat sunnah atasku karena Allah. Tapi sholat witir kalau langsung tiga rakaat, dia tidak ada tahiyat awal. Ya, dan tiga rakaatnya itu tiga rakaat satu, dua, tiga dianjurkan baca ayat pendek. Oke. Zaman yang didulukan bayar puasa yang bolong atau puasa Syawal, tentu lebih baik dulukan puasa qada. Nah, tapi sungguh pun demikian, kalau teman-teman puasa Syawal duluan, lalu kemudian teman-teman ganti puasanya belakangan, tidak ada masalah. Karena ganti puasa setahun. Puasa Syawal itu boleh enggak sahur enggak? Boleh. Semua jenis puasa tidak harus sahur. Puasa Ramadan aja tidak harus sahur. Bahwa sahur itu bukan rukun puasa. Dia cuma sunnah saja. Sahur boleh, enggak sahur enggak apa-apa. Yang penting
teman-teman puasa diusahakan ya. Penting niatnya. Ustazah, kebiasaan saya suka isya di jam 3 sekalian tahajud, taubat, witir. Nggak apa-apa, yang penting 1000% Mbak Riani mesti bangun ya. Harus dipastikan bangun kalau isyanya digandeng dengan tahajud. Mbak Ella, saya kan suka tidur suka jam 2. Mantap kali orang nih ya. Tidur jam 2 ini sakti mandraguna nih guys. Kas aku kalau tidur jam 2 tuh besok pagi langsung aku oyong guys. Langsung nampak PP teman-teman ini miring semuanya. Saya kan tidur suka jam 2. Boleh enggak tahajud sebelum tidur, Za? Tidur dulu baru tahajud, bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud, sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud, sah juga, cuman kurang afdol aja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama. Bedanya Allah lebih menyukai yang afdol. Tapi daripada ndak sama sekali, nggak ada masalah. Ini kayak pertanyaan mama saya nih. Nah, kata Pak Ustadz, tidur dulu baru tahajud ya nak. Kenapa gitu mak? Mama nak mau mata tidur nak. Sekali tidur tertidur sampai pagi ya. Jadi boleh aja tahajud sebelum tidur, nggak ada masalah. Kan tahajud itu bentangannya adalah dari azan isya sampai matla, sampai fajar ya teman-teman ya, gitu ya kan. Tidur jam 2 mantap ya. Aku lebih baik kurang makan daripada kurang tidur. Aku susah kurang tidur. Hebat ya teman-teman bisa kurang tidur ya. Zah, cara deh, belum sempat baru Zah doang udah terbang tulisannya ke atas, cemrudal Hamas. Gimana ini? Andeh. Zah, kan? Zah, kalau lupa witir gimana hukum sholatnya? Enggak ada masalah. Witir itu sunnah, guys. Tidak wajib ya, guys. Tapi sayang aja sih ditinggalkan. Siap Mbak Ani. Ustazah, puasa Yaumul Bid besok yang mana dulu? Puasa Syawal dulu atau gimana? Kalau belum selesai puasa Syawal, besok enggak apa-apa puasa Syawal aja. Enggak ada masalah. Tapi kalau udah selesai silahkan puasa Yaumul Bid ya. Gak usah pusing, lakukan aja dulu bulan ini. Nanti kalau bulan depan Yaumul Bid lagi aku ingatkan lagi ya. Yang penting teman-teman klik aja foto aku yang lurus di atas itu. Lurus atau miring? Lurus aja lah ya kan. Yang lurus di atas itu klik. Klik follow, aktifkan tombol lonceng di live dan di videonya. Sehingga aku bisa temanin teman-teman semua di kanal ini. Saya suka meriang sholat isya. Nunggu gerah jam berapa batasnya Zah? Yang penting Mbak Bunda jangan sampai azan subuh. Batas isya adalah azan subuh ya. Saya selalu ya teman-teman semuanya. Ya Ustazah lurus itu. Lurus menurutku. Ustazah sisa satu puasa Syawal. Besok puasa Syawal aja gak masalah. Selasa Rabu puasa Yaumul Bid ya. Oke, itu lurus guys. Udahlah damai aja kita. Aku lurus ya. Zah, kedua orang tua sudah meninggal, tapi saya belum akikah. Jadi apa aku harus akikah diri sendiri? Mengakikahkan diri sendiri dalilnya menengah. Enggak juga enggak apa-apa. Teman-teman fokus dengan kurban aja. Karena akikah itu tugas orang tua. Orang tua juga enggak dosa kok kalau dia enggak mengakikahkan kita. Karena sunnah ya. Zah, doa sedekah subuh untuk minta rezeki uang kembali. Ya Allah, aku sedekah subuh 1000. 1000 kan? 2000. Ya Allah, aku sedekah subuh 2000. Dengan sedekah ini kembalilah rezekiku ya Allah. Aku mohon ya Allah. Pakai ujungnya sikit, please deh. Enggak gitu ya. Pakai bahasa teman-teman aja lah. Kan doa, it's okay ya. Iya, lurus dari samping Zah. Iya, lurus guys. Damailah, lurus. Mbak Mila, Zah membayar, aduh membayar doang yang terbaca. Membayar apa Mbak? Kak, batas, aduh. Batas, ah, Kak, kan nenek guys. Panggilnya Kak. Kak, ngerasa muda aku nih. Kak, batas sedekah subuh jam berapa? Dari azan subuh, dek, ha, sampai habis waktu subuh. Nah, itu bisa sedekah subuh. Jadi masukkan ke bakul. Aku semangat kalau kalau kakak gini, guys. Ya kan, masukkan ke bakul masjid, ya kan. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Nah, pas masukkan tuh berdoa Mbak Titi, ya. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan makku, ringan sisa kubur orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, suami aku sehatkan, upgrade lah ya Allah. Ya kan? Nah, jadi sedekahnya 2000, doanya satu skripsi. Enggak ada masalah, is okay. Kan doanya sama Allah, free aja.
ya kan? Atau kalau enggak teman-teman sedekah subuh, teman-teman boleh taruh di celengan 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, baru teman-teman kasih setiap Jumat ya. Dikasih siapa sedekah terserah. Apa itu sedekah? Sedekah itu adalah kita berikan sesuatu untuk menyenangkan orang lain dengan niat karena Allah. Nah, traktir teman sedekah. Halo Mbak Yunita, traktir kucing sedekah, kasih orang tua sedekah. Pokoknya sedekah tuh bebas sih, guys. Dia tidak sama seperti zakat banyak aturan ya. Oke, gitu ya. Siap Kak Ajik ya. Oke, apa nih? Kakak pula, enggak cocok pula ya. Ustazah, aduh cepat kali kayak Ruda. Kak, aduh gimana ya? Kok kakak semua? Janganlah guys. Kalau subuh kesiangan, bangun langsung sholat atau nanti di kodo subuh lagi? Bangun langsung sholat, ya kan? Nanti dipanggil kakak makin muda aku, ya kan? Yeah. Cai kepulo yang manggil kakak nih adik-adik anakku semua nih. Ya jadi gitu ya teman-teman. Traktir teman pakai sedekah subuh nggak? No? Hei, traktir teman itu pahalanya gede guys. Makanya di Mekah itu orang ngerti dengan pahala traktir teman. Itu di Mekah kalau mau bayar-bayaran itu tarik-tarikan guys. Tarik-tarikan guys sampai tanggal-tanggal ikat pinggangnya. Dia mau bayar tuh tarik-tarikan. Kalau kita diam-diaman. Karena memang alias tawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bahwa mentraktir teman itu sedekah. Besar sedekahnya itu ya. Kan memberikan orang makan guys. Ya kan? Ya, ya juga ya kakak ya. Oke. Nde kakak pula. Nde cuman ya. Zah apakah benar? Zah niat puasa Syawal dan Yaumul Bid bisa digabung. Niat satu amal aja. Kalau belum puasa Syawal, besok niat puasa Syawal. Kemudian kalau puasa kalau udah puasa Syawal, besok niatkan Yaumul Bid ya. Traktir teman, ntar kalau ada masalah diucap-ucapin Zah. Oh iya, dalam hati aja ngucapinnya ya kan. Aku traktir dia tapi dia ternyata kayak gitu. Nde, dalam hati aja. Dia enggak jadi dosa. Jadi kalau mengomel dalam hati ya. Oke, selamat mengomel di dalam hati. Zah, kalau bersedekah, apa harus hari Jumat yang paling bagus? Bukan harus, tapi Jumat bagus. Ya, karena di hari Jumat, malaikat turun ke permukaan bumi, dilipat gandakan pahala, kemudian diringankan, dilipat gandakan pahala kita, dan diijabah doa-doa kita. Jadi kalau bisa sih Jumat. Makanya teman-teman kalau wakaf Quran, kan aku sarankan Jumat, ya kan? Anel, gimana caranya sholat yang tertinggal di zaman dulu? Kalau ingat ganti, kalau enggak. Batas puasa Syawal tanggal 9 Mei. 9 Mei ya. Oke. Puasa hari lahir anak, aku enggak ngerti teman-teman. Aku enggak pernah ketemu dalilnya. Kalau teman-teman mau anaknya jadi anak soleh, teman-teman sholat hajat aja. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak sholat biasa, kayak sholat subuh yang penting Al-Fatihah dibaca. Sambil berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah jadikan anakku anak yang soleh, ya Allah jadikan anakku anak yang soleh. Catat, yang udah expired catat tuh doanya ya. Jumat pahalanya lipat ganda Mbak Umi. Maka gini, ada orang yang keramas di hari biasa tak dapat pahala, keramas di hari Jumat dapat pahala sunnah. Ya, kemudian nyapu apa bersih-bersih di hari biasa tak dapat pahala, bersih-bersih di hari Jumat dapat pahala sunnah. Ya, Jumat itu lebarannya orang Islam ya, teman-teman ya. Keputihan membatalkan sholat. Putihan itu najis, teman-teman ya. Puasa Syawal waktu Yaumul Bid enggak ada masalah. Silahkan teman-teman puasa Syawal aja besok bagi yang belum bisa puasa Syawal. Ya belum sempat ya. Oke. Zah, uang sedekah subuh apa boleh untuk anak yatim? Pengumuman guys. Merem matanya, tahan napasnya sampai besok pagi. Sedekah subuh bisa untuk siapapun. Apa itu sedekah? Sedekah itu adalah apapun yang kita berikan kepada makhluk Allah yang lain dengan niat karena Allah.
tanpa melanggar syariat. So sedekah subuh bisa ke anak yatim, ke fakir miskin, ngasih makan kucing, traktir teman, kasih istri, kasih suami, kasih non muslim bisa, nggak ada masalah. Kalau sedekah terserah aja, yang penting apapun yang menyenangkan hati orang lain itu adalah sedekah. Sekian pengumuman dari saya. Gitu ya guys ya, tak apa sampai pagi. Oke ya, ya gitu ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Pak Kitoa, iya Mbak Yuni, ini cuman hal ini. Pengumuman. Halo Mbak Titi. Nah, ya kan? Ini kalau pengumuman tuh baru diem biasanya itu. Oke, kalau kajian kayak gitu gayanya gimana ya? Iya juga Kak Fitri ya. Oke. Ustazah, apa lagi? Zah, apa? Aduh. Oke. Guys, pakai eyelash atau extension ini. Masalahnya bukan sholat, Mbak. Eyelash itu adalah dia berubah dalam waktu yang lama, Mbak. Maka dia syubhat, enggak boleh dikerjakan. Jadi kenapa pakai lipstik boleh? Ya. Karena halo Mbak Funga, kenapa pakai lipstik boleh? Karena dia bisa dihapus. Kenapa pakai bedak boleh? Dia bisa dihapus. Eyelash atau extension itu lama. Lama baru bisa kembali seperti semula. Kalau lama maka dia syubhat. Syubhat itu gak jelas halal dan haramnya. Lebih baik tak usah dipakai. Kalau mau dipakai, udah lewat dipakai, ke depan jangan ulang lagi. Orang pakai eyelash extension itu cantik banget guys. Kalaulah itu tidak syubhat, itu halal dan boleh dipakai, aku adalah orang yang pertama kali pakai. Karena memang cantik banget kita kalau pakai eyelash tuh guys ya. Dan aku akan tampilkan di keranjang kuningku. Ya kan? Tapi karena enggak boleh, maka aku tak pakai ya. Kedepan kita pelan-pelan perbaiki ya teman-teman ya. Oke, tapi memang cantik. Temanku ada yang 3315 guys. Perawakan dia pakai eyelash. Langsung kayak iPhone guys. Cantik kali kalau kita pakai eyelash tuh guys. Tapi cuman lagi kan, karena gak boleh kita gak usah. Ya. Zah ada apa? Maduku udah sampai. Alhamdulillah enak banget. Mbak Ani thank you ya. Udah sampai madunya ya. Masya Allah. Terima kasih ya Mbak. Udah CO. Insya Allah dimanfaatkan ya Mbak ya. Eyelash itu apa? Kayak makanan ringan gitu Mbak. Eyelash itu yang kayak gini tuh ah. Cus kayak gitu. Gimana lah cara aku ngomongnya. Gak ilmuku pula tuh guys. Oke Ustazah. Apa lagi? Ustazah ada apa? Kenapa makin irit makin dikit uangnya. Tapi kalau boros makin banyak ulangnya. Kata siapa? Gak ada ceritanya. Ya makin. Dia bukan irit tapi realistis. Iya kan? Realistis teman-teman. Masa ya makin irit makin gak ada uangnya? Enggak lah teman-teman ya kan. Nah kalau uangnya 2 juta dipakai irit 500 ribu sisa 1.500.000. Kalau boros habis 2 juta dong. Kayak gimana? Iya kan? Jadi bukan irit, bukan bakhil, bukan pelit, tapi realistis ya. Realistis. Boleh kita beli keinginan kita tapi benar-benar nyus kita suka banget beli. Kalau cuman kayaknya nih cantik ya, kayaknya cantik ya, ini lagi diskon nih, kayaknya cantik ya, itu jangan dibeli, iya kan? Kita boleh kok membeli kebahagiaan kita, ya kita. Yang penting kita tuh suka sekali gitu ya. Oke, saya nyimak aja dengar apa yang diucapkan, cepet banget dan banyak komennya. Iya Mbak, ini kalau ada lomba ngetik tercepat sejagat TikTok ini kawan-kawan nih pemenangnya nih ya. Oke, eyelash tanam bulu mata palsu kak. Oh iya itu bahasanya tuh yang tepat tuh Mbak Yunita tuh ya kan. Iya pula ya kan. Oke, air liur ngiler enggak najis Mbak Ruli ya. Silahkan sekarang ngiler berjamaah. Apa niat, bentar ya. Iya, Zah, duh. Allah kirim. Zah niat puasa Senin kalau mau qada ganti puasa gimana? Ya udah tinggal ganti puasa aja niatnya satu aja. Sengaja aku puasa qada wajib atasku karena Allah. Tapi puasa qada jangan dibatalkan ya. Sampai maghrib ya. Kalau puasa Senin Kamis lapar boleh batal ya. Ustazah haid boleh tidak masuk masjid ikut pengajian. Oke. Ada 4 pendapat ulama untuk wanita haid masuk masjid. Ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah berdosa. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Ada yang mengatakan boleh masuk musala, enggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk tapi enggak boleh duduk. Berdiri aja. Ya kan? Yang mana di antara 4 ini terserah, yang penting jangan berubah-ubah. Hari ini aku lagi rajin ustazah.
aku boleh masuklah atas tak menetes, asal tak menetes. Bulan depan bangkit malas. Ustazah, aku enggak usah masuklah, 7 langkah berdosa. Ah, itu yang enggak boleh. Puasa Yaumul Bid, punya utang puasa Ramadan enggak ada masalah. Ganti puasa boleh diganti sampai Syaban tahun depan ya. Oke, Mbak Indra, teman-teman yang baru mampir, share-share tautannya, tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, fotoku yang lurus, follow, aktifkan tombol loncengnya. Ya, Zah, boleh puasa Syawal sementara, tahu nggak berapa jumlahnya Mbak Okti? Nggak ada larangan puasa Syawal walaupun belum qadha puasa. Walaupun ada, walaupun lebih utama adalah qadha puasa. Tapi kalau teman-teman suka sakit, mah haidnya nggak teratur, dikit-dikit sakit, anemia, tumbang. Teman-teman mau manfaatkan puasa Syawal dulu karena waktunya pendek, nggak ada masalah. Yang penting teman-teman bisa puasa ganti di hari berikutnya ya. Haid, baca Yasin pakai buku nggak boleh, kalau di HP nggak ada masalah teman-teman ya. Oke, atau dalam pikiran ngulang-ngulang hafalan is okay ya, sampai keriting tap-tap layar guys, tenang guys, nanti aku laminating ya. Mbak Dania, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kasih senyum dulu guys, rileks lah teman-teman ya, sih bertanya aja. Ustazah, kalau telat bangun jam 8 pagi pagi nggak subuh mah gimana lah ini? Untuk subuh tetap harus sholat pada waktu teman-teman terbangun. Tapi apakah lalai? Betul adalah lalai ya. Betul adalah lalai ya teman-teman ya. Makanya thank you teman-teman senyumannya. Halo Pak Jonas, Mbak Roli, Mbak Fatimah, Mbak Tebintang, Mbak Navan, Mbak lah pokoknya semua. Makanya untuk bangun subuh teman-teman hidupkan alarm. Alarmnya itu taruh di atas lemari, hidupkan segede gambreng guys. Ya kan, pas dia terbangun, teman-teman terbangun, pas mau tengok mana alarmnya harus manjat dulu ke atas. Pas turun 7 langkah, nah langsung terbangun, ya kan? Jadi alarm jangan letak di belakang handphone, di belakang telinga. Berbunyi dia langsung teman-teman ketik nanti, cus, matilah udah dia. Akhirnya teman-teman tidak terbangun. Tapi itu memang fakta. Itu caraku, teman-teman. Waktu dulu aku masih muda, susah bangun. Itu ku pakai caranya. Waktu aku masih muda dulu guys. Ya kan, ku taruh di atas. Ku taruh kursinya di mana. Pas dia terbangun dia berbunyi terus. Sebel aku ambil kursi. Ku naik, ku matiin. Pas turun, hilang lagi dia. Hilang lagi dia. Iya, setannya banyak Zah. Iya, itulah bilanglah sama setan tuh. Cincai lah tanya. Jangan ganggu aku terus. Cincai lah, ya kan. Iya, betul kan, matikan bobok lagi. Aku percaya. Betul Zah, alarmnya aku matikan, aku bobok lagi. Aku percaya. Dari PP-nya memang kayak gitulah. Cuman lagi. Zah, udah selesai puasa qadha Ramadan, tinggal puasa Syawal. Thank you Mbak Haryati, semoga bermanfaat ya. Puasa Syawal boleh sampai 9 Mei ya. Ya, 9 Mei ya, 30 Syawal. Mbak Harinisa, Mbak Eni, Mbak Makini. Mbak kenangan indah, namanya kenangan terindah. Ah, haula wala quwata illa billah. Namanya mantap kali ya. Nah, pernah mengalami dia Zah, matiin alarm bobok lagi. Ya pernah, makanya aku pakai gaya yang tadi, teman-teman. Makanya aku pakai gaya yang tadi. Ya kan pernah lah, aku masih muda dulu sama gitu, guys. Mbak Sakti, Mbak Rena, iya. Yang mana Mbak Sidriwi skincare? Zah, tolong jelaskan surat utoko, Allahu alam bisawab. Aku belum sempat baca teman-teman ya. Besok 22 April puasa Yaumul Bid, 22, 23, 24 ya, atau setara dengan 13, 14, 15 di bulan Hijriah ya, teman-teman ya. Oke, sekarang iya, 6 bulan lalu aku masih muda. Sekarang sudah tua dari kemarin ya. Oke, sehat ya teman-teman. Mbak Tri, iya, Mbak Iva, iya, Mbak Umi. Sholat subuh gak pakai kunut gak apa-apa. Yang menyuruh kita kunut subuh itu adalah Imam Syafi'i. Dan kemudian yang tidak menganjurkan kunut subuh itu adalah Imam Hanafi. Teman-teman silahkan ikut mau yang mana. Mbak Teh Bintang, ya, pakai kutek boleh gak dipakai sholat? The meaning of kutek
Kutek itu kan dia berada di atas kuku. Masalahnya bukan sholatnya, masalahnya wudhunya, guys. Ketika teman-teman pakai kutek, lalu teman-teman wudhu, lalu airnya nggak kena ke kuku, maka wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, maka sholatnya tidak sah. Maka buka dulu kuteknya, seret kayak gitu ya. Baru teman-teman wudhu, baru teman-teman sholat. Jadi kutek bukan untuk, bukan karena sholat, tapi karena wudhu. Tapi kalau wudhunya tidak sah, tentu tidak sah juga sholatnya, Besti. Oke, halo Mbak Bunda. Iya Mbak Ella, cemana? Mbak Elis. Oh, ini. Ustazah, saya suka pengen kentut setelah wudhu, berulang ambil wudhu. Jika saya tahan, apakah dosa? Ini pernah ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ashkuntu mata. Aku selalu merasa kentut. Cem, inilah pertanyaannya. Habis wudhu, aku rasa-rasa kentut. Habis wudhu, aku rasa-rasa kentut. Makanya teman-teman jangan baperan banget lah dengan kentut itu. Suruhlah dia damai. Tut, damai lantut gitu. Suruh dia berdamai, guys. Jadi, merasa kentut. Habis wudhu, merasa kentut. Habis wudhu, merasa kentut. Apa kata Rasulullah? Bukanlah kentut namanya. Sampai kau cium baunya. Atau kau dengar bunyinya. Maksudnya apa? Maksudnya bukan kentut namanya. Sampai teman-teman tahu bahwa itu benar-benar kentut. Sadar kita, oh ini aku kentut nih, baru ngambil wudhu. Tapi kalau kok kayaknya kentut ya, kok rasa-rasanya kentut ya, kok kayaknya kentut ya, cuman dirasa-rasa, itu godaan setan. Paham? Clear? Nah, kalau kurasa ini banyak rasa-rasa lah ya. Nah, ini kentutnya harus dibahas nih. Kalau enggak clear nih ya. Kita selesaikanlah kentut ini secara adat dan istiadat sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, jadi kalau cuman merasa itu tidak. Tapi kalau betul-betul yakin nih, oh, terus terasa dia ya kan sampai titik darah penghabisan baru ngambil wudu. Kalau cuman merasa-rasa saja takutnya itu was-was. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Clear? Ada. Kalau nggak clear bahaya lagi kentut lah, kita ulang lagi nanti susah ya kan. Oke, halo Mbak Dias. Zah, puasa yaumul bid apa tadi, puasa yaumul bid kodo puasa kurang satu, niatnya gimana? Besok mau kodo silahkan, mau yaumul bid juga silahkan, nggak ada masalah. Niatnya satu yang paling penting ya, niatnya satu ya, clear ya. Bagaimana? Iya, sering jadi bahasan ya, betul loh. Zah, bagaimana cara membuka pintu rezeki yang tertutup? Pintu rezeki yang tertutup. Perasaan jawab skripsi aku, guys. Nggak ada Allah tutup pintu rezeki bagi orang-orang yang mau berusaha. Ya, teman-teman ya. Pada prinsipnya adalah kita banyak salah pahamnya gini. Siti Hajar itu mencari air zam-zam. Lari-lari kecil ke bukit Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah, Sofa Marwah. Zam-zamnya turunnya di depan Ka'bah. Iya kan? Artinya apa? Yang penting usaha aja dulu, nanti rezekinya dari tempat yang berbeda-beda. Ya. Ingat, dalam usaha harus sabar. Apapun yang teman-teman usahakan, buka usaha harus sabar, konsisten. Iya kan? Kemudian teman-teman doakan, dan yang paling penting adalah percaya. Aku adalah tim yang paling percaya, dan aku pengen teman-teman juga percaya, salah satu sifat mustahil bagi Allah adalah menyia-nyiakan usaha hambanya. Nggak mungkin, guys, kita berusaha kemudian teman-teman kemudian kita tidak dibalas oleh Allah, ya. Pasti Allah nanti punya balasan dalam waktu dan tempat yang berbeda. Oke, insyaallah ya, kita doakan semoga teman-teman ya Allah mudahkan ya. Zah, cara wudhu yang ada luka diabetes di telapak kaki, hindarkan lukanya. Ya, enggak ada masalah ya, teman-teman ya. Ustazah, puasa yaumul bid apa barengan dengan apa tadi? Boleh digabung? Aku percaya banget. Siap, Mbak Amin. Mbak Amin, astagfirullah. Teman-teman bilang amin, aku jadi bilang Mbak Amin. Gimana nih? Oke, lupa sujud sawi gimana? Maksudnya gimana, Mbak? Lupa rakaat sujud sawi. Halo Mbak Bedah, Mbak Janita. Teman-teman happy enggak, guys? Aman ya, perasaan aman ya. Jangan banyak mikir ya, teman-teman ya. Jangan banyak mikir, istighfar ya, jangan terlalu banyak mikir. Pokoknya hidup ini dibawa senang aja, dibawa damai aja sehingga sholatnya khusyuk, ya kan? Puasanya khusyuk. Zah, kalau kentut, kentut lagi, guys. Cobalah kita tengok si kentut ini.
Kalau kentut di farji batal nggak sholatnya? Apapun yang keluar dari dubur farji, tahu nggak guys? Farji itu bukan nama tetangga kita guys. Kayak mana lah aku ngomongnya ya? Pokoknya kayak gitulah guys. Susah pula menjelaskan farji itu apa. Pokoknya gini guys. Sesuatu yang keluar dari kubur, dubur, dan di antara kedua lubang itu batal. Ya. Yeah. Nah, oke. Okay. Gitu ya. Gitulah. Cuman lagi kan? Siang Mbak Rosita. Oke okay, ya. Gimana cara menghadapi orang yang sensitif dan mudah marah? Kurangi banyak urusan dengan dia ya. Kita lebih mudah memahami diri kita daripada memahami orang lain untuk mengerti kita ya, teman-teman ya. Siap ya, sehat ya. Oke, beberapa sudah bermani apakah mandinya bersih? Usaha apa hukumnya? Kalau dia sisa sah, Mbak. Itu pernah terjadi di Abu Bakar ya. Mbak Dewi, apa pertanyaannya, Mbak? Oke, Mbak Beda, assalamualaikum ya. Amalan buat anak yang lulus supaya lulus TNI. Teman-teman sholat hajat ya. Aku misalnya pengen ujian. Aku bilang sama emakku guys, mak doakan mak. Doa apa lagi nak? Doakan aku lulus proposal disertasi mak. Apa tuh nak? Saya catatkan mak. Mak sholat hajat ya mak. Sholat hajat. Caranya sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh. Yang penting al-fatihah dibaca. Kul-kul-kul enggak ada masalah. It's okay. Ya. Minta doa untuk ketenangan hati. Catat guys. Semua udah pada hafal. Ya. Apa doanya? Apa doanya? Rabbi syrahli sadri. Ya. Enggak boleh Mbak Si. Harusnya enggak boleh Mbak Sidri si keren-keren. Aduh, ada R-nya Mbak, susah banget aku nyebutnya. Mbak Sidri RW Skincare. Sebelum puasa suntik supaya bisa puasa full. Tak boleh. Yang lalu biar berlalu ya. Hanya boleh suntik saat umroh dan haji ya, Mbak. Tolonglah damailah, janganlah banyak kali guys, banyak RR-nya. Coba Rabbi syrahli sadri, catat. Ya. Ya, enggak apa-apa Mbak sih. Ya, coba Rabbi syrahli sadri. Mana ini? Rabbi syrahli, Rabbi syrahli, rahli sadri. Banyak kali pelayannya tadi ya, mana ya? Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, okay, thank you ya teman-teman ya. Oke, okay, kan nah, enak aja kan guys. Ah, tak bisa jawab, suruh ah, netizen expired yang nyatat. Oke okay, ya, Ustazah mau Quran. Boleh Mbak Enin mau Quran, boleh. Gimana ngadepin suami yang selalu cemburuan? Allahumma layyin li qalbahu. Catat, catat, catat. Allahumma layyin li qalbahu. Ya Allah, lunakkan untukku hatinya. Mantap kan? Coba guys, gas sepertiga malam guys. Catat, Allahumma melunakkan hati suami yang suka marah-marah, yang suka suuzon, yang suka jonzon. Ya, Rabbi syrahli, Allahumma layyin li qalbahu. Nah ini guys, Allahumma layyin li qalbahu. Thank you ya teman-teman yang udah nyatat ya. Tuh ya guys, hafal tuh, tempelkan di dinding tuh. Cus, pas dia aneh-aneh, Allahumma layyin li qalbahu. Tapi jangan bacanya saat dia marah-marah aja ya. Baca ajalah 3 kali setiap habis sholat ya. Allahumma layyin li qalbahu ya. Gitu ya. Oke, bagus pertanyaannya Mbak Nica. Nah, terkadang ada aja hati ini tidak ikhlas membayar tukang parkir. Itu gimana ya Zah? Teman-teman, yang aku pengen sampaikan kepada kita adalah niatkan sedekah aja. Ke tukang parkir niatkan sedekah. Aku tahu kok kenapa teman-teman gak ikhlas. Kadang-kadang dia entah di mana gak bantu kita, tahu-tahu dia minta gitu kan. Biarkan itu bagian urusan dia dengan Allah. Yang penting kita niatkan sedekah. Ke tukang parkir atau sedekah ke orang susah atau ke anak atau kemana, sama kok pahalanya ya teman-teman ya. Sama dengan kita ngasih teman kita, traktir teman, traktir makan teman kita. Belum tentu lagi dia balas dengan kebaikan. Bahkan banyak kebaikan itu yang gak dibalas, justru dari orang itu dia gak balas guys. Rata-rata kebaikan itu, kebaikan kita itu gak dibalas guys sama orang itu guys. Sama aja mau dia teman, mau dia tukang parkir, maaf, bahkan anak sekaligus. Kalau kita berbuat baik, belum tentu kok mereka balas guys. Ya sama aja. So teman-teman kalau mau sedekah,
sedekah aja. Kalau nggak ada, bilang benar-benar maaf. Maaf ya Pak, saya bukan nggak mau ngasih, benar-benar nggak ada. Contoh, kadang-kadang kita belanja, kok aku kayak ngegosip ya, suaraku kecil-kecil ya kan. Contoh ya, nggak apa-apa lah guys, agak lain lah malam ini ya kan. Misalnya nih, aku pernah belanja, kan pakai barcode ya kan. Kemudian aku itu tidak ada uang guys, aku tidak bawa uang ya kan. Ha, tolong Pak, maaf ya Pak, nah, itu nggak apa-apa guys, jujur aja, maaf ya Pak, nggak bawa uang. Ya cara biar terus karena kucingku mati. Mbak Yuli, Ustazah gimana caranya biar kucingku biar nggak sedih terus kucingku mati? Aku tak bisa jawab. Ya teman-teman ya, karena aku belum pernah di posisi itu, aku juga nggak tahu nanti gimana kalau kucingku mati ya teman-teman ya. Tapi yang jelas sabar ya Mbak, mungkin bisa adopt kucing lain supaya menghilangkan kesedihan Mbak. Tapi maybe kalau kucingku nggak ada, aku coba teman-teman paksakan aja terus sampai menikmati. Jadi dia tuh gini guys, awalnya kita paksakan ngantuk-ngantuk sampai beberapa waktu lama, mungkin butuh waktu 40 hari, 50 hari, lama-lama terbiasa, tapi belum menikmati ya. Lama-lama baru kita menikmati bacaan Quran kita ya. Nanti kalau udah menikmati, tetap jangan banyak-banyak, tetap aja dikit-dikit, tapi yang penting tiap hari. Paksakan, terbiasa, nikmati. Jadi terbiasa belum berarti menikmati ya. Jadi paksakan dulu baca Quran tiap hari, lama-kelamaan khawatir meninggalkan, jadi kebiasaan, lama-kelamaan akan menjadi suka ya. Halo Mbak Aminah, Mbak Ibnu, Mbak Bia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eli, sholat isyraq berapa menit dari jadwal matahari terbit? Ya 1,5 jam lah, 1,5 jam menjelang azan subuh ya teman-teman ya. 1,5 jam menjelang azan subuh ya teman-teman ya. Oke Mbak Wisnu, 1,5 jam setelah azan subuh ya. Mbak Firma, Mbak Nur, Mbak Fikar, Assalamualaikum, Mbak Yusma, Mbak Eli, iya Mbak Titi, Mbak Ismi, Mbak Gendis. Zah, bacaan sujud terakhir diucapkan apa cukup di dalam hati? Diucapkan boleh. Allahumma rzuqni makhraja, ya Allah berikan kepadaku jalan keluar ya. Allahumma rzuqni makhraja ya. Ya Allah berikan kepadaku jalan keluar ya. Ya Allahumma rzuqni makhraja, yang galau-galau banyak masalah. Nah, baca itu ya. Semoga Allah mudahkan ya. Halo Mbak Adinda, Mbak Andi, Mbak Ariza. Iya, Allahumma rzuqni 3 kali boleh, 7 kali boleh. Yang penting jangan kelamaan, nanti tertidur pula. Salat utaqo aku enggak pernah dengar teman-teman ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Salat kafarat juga wallahu a'lam bishawab ya. Halo Mbak Caci, Mbak Ella, Mbak Rina. Teman-teman tahu enggak arti wallahu a'lam bishawab itu apa? Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada setiap habis ceramah kami selalu ngomong wallahu a'lam bishawab. Itu apa artinya coba? Pengen ngabsen bom-bom. Iya, Ustazah, iya 11 kali Zah. Boleh 11 kali boleh, usahakan ganjil ya. Kalau ganjil dia lebih innallaha al-witr yuhibbul witr ya. Allah itu ganjil mencintai yang ganjil ya. Baru bercerai 2 bulan tetangga saya anaknya perempuan melakukan resepsi lamaran, apakah bisa? Baru bercerai 2 bulan tetangga saya anaknya perempuan melakukan resepsi lamaran dengan orang lain. Ustazah, baru bercerai 2 bulan tetangga saya anaknya perempuan melakukan resepsi lamaran dengan orang lain, tidak boleh, belum habis masa idahnya, harus 3 bulan dulu, cepat betul pula. Oh, kalau dengan laki-laki lain tak boleh. Oh, kalau sekedar lamaran juga enggak boleh. Hei, teman-teman, kalau talak itu, udah cerai itu 3 bulan dulu baru boleh dekat dengan laki-laki lain. Jangan buru-buru kali, santailah, mainkan koplingnya. Mau tanya Ustazah, kalau berdoa di sujud terakhir pakai bahasa Indonesia bisa enggak? Bisa, tutup bibirnya. Nah, tutup bibirnya dalam hati ya. Tutup bibirnya dalam hati. Pahala sholat duha dunia dan seisinya. Tolong dijelaskan maksudnya. Pahala sholat fajar ya, rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan isinya. Tapi sholat juga selalu nguap ustazah, yang nguap dalam sholat itu makruh ya, nguap dalam sholat itu makruh. Jadi kalau dibuang uapannya tidak masalah, makruh kalau ditahan jauh lebih baik ya.
Oke, assalamualaikum, sehat, baru bercerai 2 bulan, udah ya. Iya, Ustazah, apa doanya agar terkabul untuk anakku yang tes akademik, maka lakukan sholat hajat. Zah, sudah 2 kali mimpi dengan Ustazah, itu karena sering ngelihat kali ya, jadi di alam bawah sadar teman-teman ada aku kali ya. Iya kan? Hamil di luar nikah, apakah hanya ibunya yang berhak atas anak itu? Ya, secara biologis kedua-duanya berhak, Mbak Rosita. Apakah pihak perempuan gimana? Ustazah, apakah saat membayar zakat penghasilan penerima zakat itu harus tahu kalau itu zakat? Tidak harus tahu, teman-teman ya. Bahwa kalau seandainya kita memberikan zakat kepada orang, cukup kita bilang gini aja ya, ini ada rezeki, udah, nanti dia akan jawab makasih ya, itu cukup ya, tidak harus tahu ya. Benar enggak? Ya Allah yang lebih tahu ya. Wallahu a'lam bishawab. Allah lah yang lebih tahu. Berarti tandanya kita enggak tahu. Atau habis kami ceramah, kami selalu bilang wallahu a'lam bishawab. Dari semua ceramah kami ini hanya Allah lah yang lebih tahu ya. Ya, siap. Ya, Mbak Taurus Jambi ya. Ustazah, salat fajar dilakukan jam berapa? Salat fajar itu dilakukan sebelum azan subuh, setelah azan subuh, sebelum salat subuh. Ya, setelah azan subuh sebelum sholat subuh. Rakaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Ya, teman-teman ya. Menahan kentut saat berulang saat sholat hukumnya gimana? Menahan kentut dalam sholat hukumnya makruh ya, teman-teman ya. Dibuang nggak masalah, tapi makruh ditahan lebih baik. Lagi haid enggak sholat, apakah itu hutang? Oh, tidak hutang ya. Kalau lagi haid tidak hutang sholat, tapi kalau lagi haid hutang puasa ya. Halo Mbak Putri, Zah, gimana caranya supaya anak tepat sholat jam 9 ya Mbak Gilang ya, atau sholat tepat pada waktunya? Doakan aja jangan putus asa ya teman-teman ya. Oke, apa doanya? Doa supaya anak soleh. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan untukku anak yang soleh. Zah, kalau uang pihak suami sekitar 100 juta apa wajib zakat? Betul. Kalau uang numpuk 100 juta wajib zakat 2,5% ya teman-teman ya, yaitu 2.500.000 ya. Oke, okay. Ustazah, bolehkah ziarah kubur di saat sedang datang bulan? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Silakan teman-teman mau ikut yang mana ya. Oke, okay. Silakan teman-teman mau ikut yang mana. Kalau khawatir ya udah, teman-teman tinggal melakukan yang namanya nanti ziarahnya setelah suci aja. Oke, okay? Ustazah, jika sudah cerai belum selesai masa iddah, apa perlu pihak wanita ke rumah besan? Ya, kalau belum selesai masa iddah, ke rumah besan untuk silaturahmi gak ada masalah. Cuman, kalau bisa dalam masa iddah itu, kalau laki-lakinya pengen baikan, laki-laki bisa datang ke tempat perempuan untuk menjemput kembali. Ya, nah jadi dia waktunya 3 bulan ya, teman-teman ya. Saat kosong minum madu boleh, gak ada masalah. Ya, jadi misalnya nih ya, dia talak satu ya, itu jangan ego-egoan. Si laki-laki harus datang ke tempat perempuan ya, harus datang ke tempat perempuan. Nah, diusahakan untuk memperbaiki hubungan. Tapi kalau dia gak jemput dalam waktu 3 bulan, maka itu jatuh yang namanya talak satu. Itu talak satu kalau mau rujuk harus nikah ulang setelah 3 bulan ya. Ustazah, kalau kita ketemu Allah apa artinya? Gak ada, kita gak ketemu Allah teman-teman. Zah, boleh gak tayamum tapi kalau lagi enggak ada orang yang bantu jalan saja? Gimana Mbak Hartati? Belum habis masa iddah udah lamaran tuh, apa pernikahannya sah? Tidak sah Mbak Toto. Ya, tidak boleh habis masa iddah dulu baru nikah dengan orang lain. Oke? Okay? Habis masa iddah dulu, setelah 3 bulan baru boleh nikah dengan orang lain. Oke? Okay? Gimana sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, 1 salam apa 2-2? 2-2 ya, teman-teman ya. Oke, okay, Zah, kalau Ustazah, kalau sudah teman-teman share tautannya ya. Bunda, saya mau menafos haidnya, enggak tentu apakah sholatnya harus dikodo. Tidak ya, teman-teman ya. Tidak harus dikodo ya, teman-teman ya.
Oke. Nggak bisa jalan karena punya sakit di tulang paha, lalu teman-teman tayamum gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau kita sakit nggak bisa kena air, atau kita sakit nggak bisa tayamum, nggak bisa jalan jauh, kita boleh bertayamum. Atau siapkan aja spray di samping kita. Nanti kita bisa wudhunya pakai spray bagi yang sakit. Allahumma rzuqna atau Allahumma rzuqni, sama. Kalau Allahumma rzuqna, ya Allah karuniakan kepada kami. Kalau Allahumma rzuqni, ya Allah karuniakan kepadaku. Itu bedanya na dengan ni ya, teman-teman. Sama aja. Sama dengan halo Mbak Eli, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu kalau aku kita baca ta'awuz secara pribadi ya. Tapi kalau na'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini kalau kita berta'awuz berjemaah ya, berjemaah. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Oke, ntar ya. Oke, bentar ya. Ustazah, bagaimana hukumnya nikah seseorang wanita yang ditinggalkan suaminya selama 9 tahun tanpa kabar? Harusnya perempuan itu ngurus dulu ke pengadilan untuk mengajukan gugatan. Nah, seandainya udah jatuh surat cerai, baru dia boleh cerai. Karena ditinggal doang oleh suaminya tanpa perempuan mengajukan gugatan, itu tidak jatuh talak. Kecuali kalau suaminya ngomong talak sebelumnya, oke? Paham ya? Misalnya nih, dia pergi doang kerja, tahu-tahu nggak pulang-pulang. Ya, dia pergi doang kerja, tahu-tahu nggak pulang-pulang. 2 tahun tidak nafkahi lahir dan batin. Nah, perempuan itu harus mengugat dulu ke pengadilan dan melaporkan ke pengadilan bahwa suaminya tidak pulang-pulang. Nanti jatuh surat cerai, baru nanti dia boleh nikah dengan orang lain setelah masa iddah 3 bulan. Jadi nggak bisa suamiku hilang tak kemana-mana, aku nikah aja lah sama orang, nggak bisa. Nanti tahu-tahu dia pulang, oh tenganga kita ya guys. Oke, aku ingin merukyah diri sendiri. Ada ayat-ayat rukyah, ada ayat-ayat tertentu, ayat-ayat rukyah ya, teman-teman ya. Halo Mbak Yaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya ya guys. Oh, gimana umroh dan haji untuk orang yang sakit besar? Ya udah, tinggal buang air aja, nggak ada masalah, nanti ngambil wudhu lagi ya. Oke, aku masih punya hutang di bank, apakah aku wajib zakat? Kalau hutangnya untuk kebutuhan tersier, hutang mobil, hutang rumah, tetap wajib zakat dong, berarti dia orang kaya ya kan. Oke, pulang-pulang lihat dia sama orang lain, mbak rahasia, mak, pulang-pulang lihat dia sama orang lain. Oh, tadi cerita tadi aku kira takdirnya mbak rahasia. Ustazah, adakah doa mengeluarkan sedekah? Kalau bisa teman-teman doanya mendoakan orang itu dengan keinginan, mendoakan untuk keinginan kita, itu namanya wasilah. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringanlah sisa kuburnya, gitu ya. Aku suka rukyah diri sendiri, Zah. Pantes jadinya begitu ya Mbak Eli ya. Siap. Gimana haid yang udah lebih 1 minggu masih ada waktu flek, boleh nggak bayar hutang puasa? Flek nggak boleh teman-teman, harus hilang dulu, harus berubah dulu cairan hitam itu menjadi cairan putih ya. Cairan hitam dulu menjadi cairan putih, baru kita boleh sholat. Ada umroh bareng nggak ustazah? Keluarga aku aja, aku berangkat umroh, ya, aku nggak ikut teman-teman, masih banyak sekali tugasku di sini teman-teman ya. Sholat yang borong-bolong, ada yang bilang bisa dikodo. Kodonya apa yang wajib, apa yang disunah? Kalau ingat kodo ya, kalau ingat jumlahnya kodo ya. Oke, gade emas di pegadaian termasuk riba nggak? Coba dicek, kalau telat bayar denda nggak? Kalau telat bayar denda berarti dia riba. Apa boleh sementara sedekah saya masih punya hutang? Tidak ada masalah ya, sedekah tapi masih punya hutang. Misalnya sedekahnya jatuh temponya 5 tahun. Masa selama 5 tahun nggak boleh sedekah? Coba. Boleh teman-teman, sedekah aja. Ya, nah, sedekah aja. Cuma nanti hutangnya dibayar waktu jatuh tempo. Yang tidak boleh itu adalah jatuh temponya sama. Hutangnya 2 juta di hari itu, sedekahnya pengen pula 2 juta di hari itu dulu, karena sedekah itu baru salah. Tapi kalau jatuh temponya masih lama, enggak ada masalah, kita bayar hutang dulu. Kita sedekah dulu. Yang enggak boleh itu adalah hutang tak dibayar-bayar, sedekah lancar. Nah, itu masalah ya. Oke, kalau hutangnya enggak ada jatuh temponya gimana? Lebih baik hutang dulu. Ya, lebih baik hutang dulu. Ya, ada uang hutang, ya, ada uang hutang, ada uang hutang. Tapi kalau hutangnya 100 juta, pengen sedekah 100 ribu kan boleh aja, enggak ada masalah, ya kan? Intinya nggak ada larangan, intinya nggak ada larangan ya.
Halo Mbak Aisyah, iya Zah, sholat qobliyah zuhur boleh 2-2 rakaat? Boleh. Utang di bank riba nggak jelas itu riba ya. Gimana hukumnya kalau zikir ngantuk berat, apa diteruskan? Ya diteruskan sampai terkantuk dan tertidur nggak ada masalah ya, boleh aja nggak ada masalah ya. Sambil baring zikir alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, hinggalah Allah saat tegak duduk dan berbaring, enggak ada masalah ya. Kak, kalau mengutamakan sedekah daripada keluarga, memberikan sesuatu kepada keluarga itu sedekah. Sedekah terbaik seorang suami adalah memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Jadi kalau ditanya apa sedekah terbaik bagi suami, adalah memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Itulah sedekah terbaik dari suaminya. Ya, Ustazah, saya sering sedekah kalau bawa mobil, ya, walau sedikit apa bacaannya? Ya, teman-teman berdoa atas sedekahnya. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tuaku, lancarlah perjalananku. Itu namanya wasilah. Sehatkan badanku, tenangkan hatiku, ya. Itu namanya wasilah ya. Aku haid 1 minggu baru 4 hari suci ya, dan sudah 11 hari itu gimana? Kalau 11 hari masih lanjut puasa, masih lanjut haid sampai hari ke-15. Nanti di atas hari ke-15 itulah istihadah. Istihadah boleh sholat, boleh puasa, boleh umrah. Zah, kalau puasa Syawal apakah harus 6 hari berturut-turut? Tidak. Ya, lebih baik 6 hari berturut-turut. Kalaupun enggak ada masalah. Yang penting batasnya 30 Syawal. Kapan 30 Syawal? Lebih kurang tanggal 9 Mei. Dalam dalil dikatakan man shoma ramadana, siapa yang puasa Ramadan, summa asba'ahu sittam min Syawal, lalu kemudian menambahnya dengan 6 hari di bulan Syawal, fa ka'annama shiyamid dahr, bagikan puasa 1 tahun lamanya, ya. Mana yang didulukan, bayar utang puasa atau puasa Syawal? Maka jawabannya adalah usahakan ganti puasa dulu. Tapi sungguh pun teman-teman puasa Syawal duluan, enggak ada masalah. Ya, karena ganti puasa itu adalah satu tahun. Halo Bunda Syazam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat ya? Oke, Ustazah, gimana kalau suami nggak mau ngasih zakat anak sama istrinya? Hukumnya gimana? Harusnya itu tanggung jawab suami kalau zakat fitrah ya. Berdosa dong ya. Zah, sedekah untuk suami yang sudah meninggal boleh diberikan dengan yang merawat makam? Boleh, sedekah boleh aja ke siapapun ya. Halo Mbak Eli, teman-teman share-share tautannya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya teman-teman ya. Ustazah, gimana caranya sujud sahwi, apakah boleh tiap sholat? Sujud sahwi itu kalau kita lupa rakaat aja Mbak Nica. Kalau kita nggak lupa rakaat, jangan sujud sahwi guys, nanti mengamuk sahwi dipakai terus guys. Ya oke, sama-sama Mas Ari. Sujud sahwi itu hanya dipakai saat kita lupa rakaat ya. Ini rakaat 2 atau 3 ya. Anggap aja 2 dulu. Ya kan, sholat kayak biasa. Iya kan, nanti setelah itu kita setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud. Ya sujud lagi, subhanamallayanamu walayasu, kemudian duduk, sujud lagi, subhanamallayanamu walayasu, kemudian duduk, salam kanan, salam kiri ya. Oke, jangan dipakai sujud sahwi setiap sholat ya. Nah oke ya, paham ya teman-teman ya. Kalau haid ngeflex 1 minggu ya berarti haid nggak ada masalah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah talak 3 tapi belum ke pengadilan. Zakat suami wajib bayarkan atau gimana? Wajib bayarkan atau gimana? Zakat masing-masing Mbak Mai. Zakat mana nih Mbak Mai? Ustazah, puasa Syawal bagusnya berapa hari sesudah Lebaran? Hari kedua Syawal sudah bisa, nggak ada masalah ya. Cuma masalahnya kita NU dengan Muhammadiyah dengan pemerintah kan berbeda. Jadi takutnya tanggal 2 Syawal versi kita bukan tanggal 2 Syawal versi NU misalnya gitu ya. Maka kalau bisa di tanggal 3 aja ya. Ustazah, baju yang tidak terpakai sebaiknya dikemanakan? Boleh kasih orang, boleh dibuang, nggak ada masalah ya. Oke, ini doa sujud sahwi ya guys. Subhanamallayanamu wala yashu. Ustazah, siang lagi puasa mimpi basah. Oh, kalau mimpi basah tidak membatalkan puasa karena datangnya bukan dari kita, datangnya atas kehendak Allah ya. Oke, kalau haid istihadah itu lebih dari 15 hari ya. Oke,
lebih dari 15 hari baru istihadah Mbak Dwi. Kalau 4 hari belum istihadah. Kalau lupa live ustazah sujud sahwi enggak? Maybe yes, maybe no. Ha. Enggak, kalau lupa ikut live aku bukan sujud sahwi, tapi keluar jadi nenek-nenek lagi ya kan. Masuk jadi ABG, keluar jadi nenek-nenek. Lupa nenek-nenek lagi. Setiap lupa bertambah umur nenek-nenek. Pas masuk baru jadi ABG lagi. Gitu bedanya, itu tipis saja dengan sujud sahwi. Ustazah, saya mau nanya, mertua tiri saya yang laki-laki mau melecehkan saya dan tidak mau mengakui, haruskah saya memaafkan? Maafkan tapi berikan efek jera kalau itu berpengaruh ya. Tapi kalau nggak berpengaruh, cukup dengan dimaafkan aja, dan lain kali mbak hati-hati ya. Oke. Ya, berikan efek jera kalau itu terlalu sering dilakukan ya. Berikan dia trauma, berikan dia efek jera, berikan dia hukuman ya. Gimana lah caranya ya? Oke, ustazah, kalau puasa Syawal apa harus dijalankan tiap tahun? Puasa Syawal tuh sunnah, nggak harus. Sunnah ya, harus, nggak harus ya, teman-teman ya. Teman-teman yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Siap ya, teman-teman ya. Baju yang sudah nggak terpakai boleh aja dibakar, nggak ada masalah. Siap Mbak Uma. Ustazah, utang di bank nggak boleh, Ustazah, utang di bank boleh nggak bayar utang? Gimana sih Mbak Syaki? Kalau nggak khusus sholat, biasanya aku sujud sahwi. Enggak Mbak, kalau nggak khusus sholat jangan sujud sahwi. Mbak sujud sahwi hanya kalau lupa rakaat Mbak. Ya, kalau enggak khusyuk enggak Pak. Fasallu kama stata'tum. Salatlah sekemampuan kita ya. Khusyuk itu ada tingkatannya masing-masing ya, teman-teman ya. Jadi khusyuk itu soal latihan. Salat dulu ya, paksakan, lama-lama terbiasa, lama-lama menikmati. Nah, kenapa kita enggak khusyuk? Biasanya karena kita tidak menikmatinya ya. Lama-kelamaan kita menikmatinya. Boleh enggak baju yang enggak terpakai pre-love? Ya boleh ya. Boleh, enggak ada masalah. Mertua perempuan saya tidak percaya kepada saya, dia lebih percaya kepada suaminya ustazah. Ya, coba dinegosiasi aja gimana caranya, dengan bukti, dengan fakta ya. Oke, ya teman-teman ya. Zah, nenekku jompo, gimana cara sholatnya? Saya mau nanya, beliau itu jompo, apakah masih ingat atau sudah pikun? Itu berbeda. Kalau dia sudah pikun, maka dia tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, tidak wajib zakat, tidak boleh wajib fidyah. Jadi kalau teman-teman nggak mau sholat, pikun dulu ya. Selagi pikun nggak ada masalah. Tapi kalau masih ingat, wajib sholat. Nggak bisa sholat tegak, ya duduk. Nggak bisa duduk, ya baring. Nggak bisa baring, gerakkan jempol kaki setiap takbir. Nggak bisa jempol kaki, gerakan jari tangan. Enggak bisa jari tangan, gerakan mata ya. Kayak gitu cara sholatnya ya, teman-teman ya. Oke, ustazah, zakat mal boleh enggak dibagi ke beberapa orang? Boleh, enggak ada masalah. Halo Mbak Vanessa. Zah, kalau kita ada perselisihan dengan saudara sendiri, kita sudah minta maaf tapi tidak dimaafkan, hukumnya gimana? Yang penting kita sudah minta maaf. Dimaafkan atau tidak itu urusan mereka dengan Allah ya. Ustazah, kalau sholat salah rakaat tapi terlanjur berdiri, apa boleh langsung duduk tahiyat akhir? Nah, kalau salah rakaat, teman-teman ingat aja rakaat yang paling sedikit. Lanjutkan biar berlebih enggak apa-apa dibanding kurang. Baru teman-teman nanti lakukan sujud sahwi ya. Sujud sahwi ada yang ngerti, udah belum ngerti enggak? Kalau belum ngerti sujud sahwi, klik belum ya. Aku jelasin nanti. Tapi kalau banyak yang ngomong belum ya. Ustazah, kalau mau sesunah kalau mau kena sudah tak terpakai harus diapain ya? Bisa disimpan aja, dibuang enggak ada masalah. Enggak ada masalah kok, teman-teman. Dia sama kayak baju aja ya. Kain penutup aurat saja. Ya. Boleh enggak sholat subuh enggak baca kunut? Boleh, teman-teman. Wow, masih banyak yang belum tahu sujud sahwi. Oke, aku jelaskan ya. Jadi teman-teman, kunut dulu ya. Kunut itu disunnahkan menurut Imam Syafi'i dan tidak disunnahkan menurut Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman belum lagi melakukan yang namanya, kalau teman-teman belum tidak kunut, tidak ada masalah, tidak berdosa kok, sholatnya sah aja ya, karena ada ulama madhab yang mengatakan boleh ya tidak pakai kunut ya, teman-teman ya. Nah, sujud sahwi itu sujud kalau kita lupa rakaat ya. Kalau kita lupa rakaat ya, misalnya kita lagi sholat, buat video sujud sahwi Zah, udah banyak Mbak. Sujud sahwi itu udah banyak sekali video aku, teman-teman. Aku udah buat 1500 video loh. Ya, coba dicek, di searching aja sujud sahwi Nella Luki. Coba ya. Jadi gini ya. Kita misalnya ragu nih ya. Ini rakaat 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? 2 atau 3 ya? Anggap aja 2 dulu, guys.
Nah, sholat kita kan, sholat kita anggap aja lebih sedikit sholat kita. Nah, nanti setelah sebelum salam, ya sebelum salam, ya Mbak Nija, sebelum salam gitu ya. Sebelum salam kan kita fil alamina innaka hamidum majid gitu kan. Nah, kita sujud guys, jangan salam dulu, sujud kita. Baca subhana man la yanamu wa la yasu, maha suci Tuhanku yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Allahu Akbar. Duduk kayak tahiyat awal. Sujud lagi. Allahu Akbar. Ya, subhana man la yanamu wa la yasu. Duduk lagi, baru salam kanan, salam kiri. Udah gitu aja. Kalau sujud syukur gimana? Sujud, ini doanya ya guys, doa sujud sahwi ya guys. Nah, kalau sujud syukur tuh beda lagi. Sujud syukur itu adalah sujud kalau kita mendengarkan berita baik atau bersyukur pada suatu keadaan. Sujud syukur itu tidak ada aturan. Tidak harus menghadap kiblat, tapi dianjurkan saja. Ya, tidak harus diiringi dengan wudu. Enggak wudu enggak apa-apa. Ya, misalnya nih, waktu duduk enggak baca apa-apa Mbak Mochi. Sujud sawi kan ada duduk tuh enggak baca apa-apa, diam aja. Nah, misalnya kita dapat kabar naik jabatan. Oh, jangan. Wah, tunggu dulu aku ambil wudu dulu, mana kiblat nih, aku mau sujud syukur. Enggak usah. Sujud aja langsung. Cus. Sujud aja. Apa bacaan sujud syukur? Ada yang tahu enggak? Yang enggak tahu bilang belum 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 belum. Bacaan sujud syukur paling gampang. Saya sering lupa bacaan tahiyat awal dan rakaat ketiga. Iya, sujud sawi aja Mbak Rahma. Ya, madu saya sampai. Siap, nanti madu ya, beli lagi ya. Nah, sujud syukur itu paling gampang, guys. Banyak-banyak sujud syukur ya. Nah, sujud syukur itu bacanya kayak gini. Subhanallah, zikir aja zikir. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Udah gitu aja. Wala haula wala quwata illa billah. Oh, terbalik Mbak Uma Kafi. Terbalik ya. Ah, itu ya sujud syukur. Di buku ada, di buku tuntunan salat ada, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tambah lagi wala haula wala quwata illa billah. Halo Pak Edi ya. Nah, ya sampai sujud gitu ya. Boleh enggak. Sujud syukur tidak harus ngambil wudu kok. Misalnya kita lagi apa ya, guys? Dapat berita. Woi. Iya. Gaji naik. Sujud kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Maduku sampai enak seger rasanya. Sama-sama, terima kasih ya teman-teman yang udah beli madunya, terima kasih ya. Di buku ada semua teman-teman ya. Buku tuntunan salat ada, tuntunan salat perempuan juga ada itu. Nah, itu sujud syukur guys. Nah, kalau sujud tilawah lain lagi guys. Kalau sujud tilawah itu ada ayat-ayat tertentu yang kita itu harus sujud tilawah. Nah, teman-teman harus hafal tuh ayat berapa ya kan? Ke ayat berapa ya teman-teman ya? Jadi nanti bacanya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi khawlin wa quwwati. Bingung, yakin aku bingung karena harus dihafal, di buku tuntunan salat ada. Ya. Iya sih, kadang juga suka mikir kapan ya gaji naik. Alhamdulillah pesanan madu udah sampai sih ya. Yes, thank you ya teman-teman yang udah pesan madunya. Udah hampir 11 ton madunya terjual di kanal kita. Insya Allah bermanfaat. Bikin fiti boleh. Sujud syukur sudah aja. Sujud sawi sudah ada di fiti. Jujur yang belum ada sujud tilawah. Aku ragu sujud tilawah tuh aku buat atau enggak. Entah teman-teman hafal nanti tanda. Sujud sawi aja masih banyak yang belum hafal. Tuh aku denda nanti deh ya. Oke. Nah, itu sujud syukur. Nih dia sujud syukur ya guys. Oke, gitu dia. Kasih dah dulu sama. Salah kanal. Kalau aku kasih dah makin banyak nanti ya gagal move on dan kejedot handphone pas mau tidur Mbak. Zaman di junub kalau pakai air hangat nggak ada masalah ya. Suaranya mantap, orator banget. Oh iya Pak. Zah, harta dikasih ke fakir miskin boleh? Ke fakir miskin boleh. Zakat harta dikasih ke fakir miskin boleh ya. Siap Mbak Vanessa, Mbak Deni ya. Fakir tuh apa beda fakir dengan miskin? Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin bekerja tapi enggak cukup uangnya ya. Zah, lebaran ketupat. Kenapa ketupat?
Kalau ikut arisan nggak ada masalah. Banyak orang bilang arisan nggak boleh, katanya hutang. Emang kenapa kalau berhutang? Kan nggak ada masalah berhutang. Yang penting dibayar. Yang kedua katanya nanti kalau meninggal gimana? Lah kan ada ahli warisnya. Yang ketiga katanya nanti kalau yang dapat arisan nanti ngajak orang makan-makan. Emang kenapa? Kan itu sedekah, ya kan? Oh katanya nanti sebagian uang arisan diambil oleh tukang nyimpannya. Lah kan itu upah yang udah disepakati bersama. Ya ada masalah arisan. Yang masalah itu adalah arisan tapi gak dibayar. Atau yang masalah itu adalah kalau arisannya dalam bentuk lelang gitu ya. Lelang yang mana yang mau banyak dipotong itu yang dikeluarkan uangnya. Itu yang gak boleh ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Zakat harta dikasih ke anak yatim. Ke anak yatim gak boleh ya, ke fakir miskin ya. Ke fakir miskin ya. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi gak cukup uangnya ya. Gitu ya. Zah, anakku umur 8 tahun boleh minum madu? Boleh, 8 tahun boleh teman-teman. 2 sendok makan malam, 2 sendok makan pagi ya. Siang Mbak Rantika, tutorial mandi junub. Ya, madu nanti ya teman-teman, bentar lagi ya geng ya. Oke, untuk apa namanya, untuk mandi junub ya teman-teman, boleh cebok dulu, istinja dulu, bersih-bersih dulu ya. Kemudian bersihkan kedua jari dulu. Boleh diawali dengan berwudu dulu, baru mandi junub. Sengaja aku mandi junub, mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air, tumpahkan ke kepala gitu ya. Kemudian sampai ke badan bagian bawah ya. Kemudian ambil air sebelah kanan, badan bagian kanan ya. Kemudian badan bagian kiri gitu ya. Basah dulu semuanya baru mandi seperti biasa. Syawal bareng yang mulbit ya boleh, gak ada masalah. Nanti akan ada teman-teman mau niatnya puasa syawal nanti boleh, niatnya puasa yang mulbit juga gak ada masalah. Yang penting niatnya satu aja ya. Gitu ya, baru pakai baru nanti pakai sabun ya. Aku terlalu cepat nggak teman-teman ya? Hukum bakar Quran kena rayap nggak ada masalah ya teman-teman ya. Kalau kita sering baca kursus surat Al-Waqi'ah buat kelapangan rezeki, boleh nggak? Boleh teman-teman ya, nggak ada masalah ya. Kalau teman-teman baca Quran minta rezeki lapang nggak ada masalah. Itu namanya itu namanya wasilah ya. Abu Hurairah itu sahabat Nabi. Iya, siap ya. Oke, madu sampai, masya Allah. Madu dicampur tomat wortel enak. Apalagi kalau dibuatin aku, lebih enak banget ya. Oke, doa wudu pakai bahasa Indonesia boleh ya. Doa wudu pakai bahasa Indonesia boleh. Sengaja aku berwudu mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi.